Terus saya juga beli pentilan anggur gitu sih, pentil-pentil diundui kayak ini Mbak Bu Besti, jangan tidak kaup-kaupan petaninya. Iya toh, iya toh. Sudah entek, Mbah. Cowan lah, Ma. Ayo ngono, dadak mogok makan. Yoh ya Allah, humbelnya deler-deler. Sek tak lapan nih, ingusmu, Mbah. Sek ditul-tul. Jan. Nek, cekak se-cing-cing, ha? Semua yong li. Tue, ya? Ya, ada acara mogok makan bareng lho yo Mbak Besti. Antekno lapar sudah tidak kuat yo menjaluk makan juga. Jan, kakean acara. Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau mendandakkan sepeda saya ya Mbak Bu Besti, ban depannya itu kayaknya bocor. Soalnya saya pompa itu berangkat masih keras, tapi begitu pulang itu sudah separuh, sudah tinggal separuh gitu loh anginnya. Dan di sini tuh tidak ada tembel ban Mbak Bu Besti, jadi kalau bannya seperti ini ya otomatis ganti ban. Terus kemarin saya searching di Shopee, harga ban sepeda lipat itu harganya kurang lebih sekitar 500 sampai 1000an NT gitu loh. Jadi ya wis, enggak apa-apa didandakkan, diganti yang baru ya. Ini sepedanya tak jagang kudu ambruk saja soalnya ban depannya kempes loh. Iya toh? Kempes-pes toh? Kempes-pes Mbak Besti, lihatlah. Loh. Ya kan? Habis entek resi ini, padahal kemarin sore baru tak kompo loh. Ini saya mendandakannya di bengkel tempat saya ganti rem kemarin ya Mbak Bu Besti. Soalnya yang paling deket itu situ. Ada lagi itu jauh, jaraknya 2 km kan ya saya kerenggosan kalau harus menuntun sampai 2 km. PP berarti ya 4 km. Beh. Tidak sanggup. Bengkelnya itu ada di depan laundry koin itu ya Mbak Bu Besti. Tuh kelihatan kan sepeda-sepedanya. Nih mau. 我要小輪子。那個前面的輪子,我已經加放,但是一下就沒有了。 老板，这个很久吗？是啊。我先去前联一下，可以吗？ Tak tinggal ke supermarket dulu ya Mbak Bu Besti, karena katanya itu tidak lama, jadi saya tidak perlu pulang daripada kesel nanti jalani bolak-balik ya toh. Terus katanya itu bannya itu harus diganti dan biaya penggantiannya itu 250 NT. Enggak ding, beli baru 250 NT gitu loh maksudnya. Malah lebih murah ya daripada di internet, di Shopee 500, 700, 1000 NT.
berarti lebih murah. Ini bulan hantu apa sudah bar toh, kok dari kemarin itu banyak orang sembahyang terus banyak sasajen gitu loh. Apa sudah bar bulan hantunya? Perasaan bulannya masih separuh deh. Telur omega kosong. Ininya apa? Orang kok butuh jentrek-jentrek di sini tuh? Kok isi cek, kok isi ya? Omrah tol. Sayurnya baru mau ditoto. Sudah Mbak Bu Besti, saya tadi tuh mau beli coklat seperti yang tak belikan buat Simbah kemarin ya. Tapi kok harganya larangnya ram. Jadi tidak sido saya, harganya 150 lebih. Lebih baik tak belikan buah lebih sehat ya toh. Coklat gorengi gula darah mumbul saja. Ini saya lewat iupan ya, biar kulit saya yang sawo blondot ini tidak semakin blondot. Wah, itu sepeda saya sudah jadi. Ya Allah, beli sekali. Dan ini duitnya sudah tak cepakkan sepisan. Ah, di kompak nih sekalian. Liang pai u ma? Dui. Xie xie. Ni ge qi zui dai lou le. Oh, hao. Shi zhe ge ma? Dui ya. Yo zhe me yang? Zhe bian lou chu lai la. Oh, zhe bian lou chu lai. Oh. Lai, wo long ge ni kan, ni jiu shi da. Oh, yo yo， 因为大很大，它的 pop 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 Besti, hari ini saya maca opo. Ini tas belanjaan saya cangklong. Terus tas ada HP dan dompet juga saya cangklong. Jan. Saya enggak tahu di kamera kelihatan atau tidak. Cuman di rerumputan itu tuh banyak manuk-manuk unal-unul, Mbak Bu Besti lho. Itu jalak kebo. Jalak kebo. Di sini tuh dianggap kayak hama ya, soalnya populasinya membludak. Rumah yang kebakaran kemarin didandani Mbak Bu Besti. Oke, sampai ketemu di rumah ya.
Oke, Mbak Bupesti, saya sudah nyampe rumah. Ya Allah, panasnya jangan tidak mengkakat sekali. Ini tadi habisnya 250 NT ya, Mbak Bupesti. 250 NT itu Rp125.000. Ternyata kok murah itu, ternyata yang diganti cuman ban dalamnya doang. Jadi ban luarnya tidak diganti. Sedangkan saya searchingnya di internet itu yang tak cari itu ban luar dalam. Makanya harganya sampai 1000 NT atau Rp500.000. Jadi yang diganti cuman ban dalamnya doang. Katanya bagian yang untuk pentilnya itu loh Mbak Bupesti, itu mecoto, jadi mecete keluar kayak gitu, makanya ngobos anginnya. Jadi walaupun habis dikompa ya entek sedelu saja. Ya wes lah, enggak apa-apa. Terus ini tadi saya ke supermarket ya toh. Saya beli jamur. Ini ada jamur tiram ya toh. Jamur tiram ini harganya satu bungkus ini 42 NT atau kurang lebih sekitar Rp21.000. Jadi beli dua ya Rp42.000, karena beli satu kurang dua kebanyakan. Enggak, ini satu kali makan kalau saya dua. Basong. Kalau kata orang di daerah saya, orang yang suka makan buahnya itu namanya basong. Basong itu kalian tahu mentok. Mentok itu etok gitu ya, tapi yang laki-laki, yang jantan kayak gitu, itu kan makannya suka banyak banget ngentek nih kancane gitu, ngentek nih bagiannya kancane maksudnya. Makanya orang yang banyak makan itu kalau di daerah saya sebutannya basong. Sama kayak jantannya etok yang suka mengentekkan bagiannya panganannya kancane gitu. Terus saya juga beli pentilan anggur gitu, pentil-pentil dundui kayak gini Mbak Bupesti, jangan tidak kaup-kaupan petaninya gitu, gitu. Tidak mau mengenteni sampai gede titik ya, gitu. Pentil-pentil diunduh gitu loh, sak kili-kili tuh, loh, kecil-kecil banget ini. Ini tadi harganya satu gini, satu kotak 155 NT atau kurang lebih sekitar 77.500. Tadinya saya kan mau beli coklat kayak punya Esimbah ya tuh, tak pikir-pikir kok larang temen, coklat harganya 150 lebih, mending tak tukokkan buah ya tuh, lebih bergizi. Tapi ya ini buahnya pentilan Mbak Bupesti, cili-cili loh, cili-cili, sak kili-kili, delon. Ini tadi pas saya waktu ngambil yang pertama itu tuh protol semua. Jadi kalau protol itu kayak kurang fresh gitu, makanya saya mengambil yang belakang, bawahnya ding, yang masih utuh. Oke Mbak Bupesti, wes itu tok saja. Saya mau istirahat soalnya mbahnya sudah bubuk manis ya toh. Saya juga mau menggeletak, jadi kalau mbahnya tidur saya ikutan tidur kayak gitu. Wes tidak peduli rumahnya kayak kapal pecah, tidak peduli. Pokoknya mbahnya tidur ikutan tidur. Kalau tidak seperti itu nanti saya juga drop. Saya sakit, enggak ada yang ngurusin simbah, enggak ada yang ngurusin saya kayak gitu. Jadi walaupun kerja ikut orang, kita tetap harus memperhatikan kondisi badan kita ya Mbak Bupesti. Wes ngono. Loh, masker saya tadi tak gua di mana? Oh, di tas. Mengancani mbahnya duduk di teras ini Mbak Bupesti. Takut kalau beliau kabur. Saya mau menumis jamur yang tak beli di supermarket tadi ya Mbak Bupesti. Mumpung masih fresh itu biasanya enak. Ini tadi tuh yang bagian atas wombo-wombo. Maksudnya yang bagian bawah ini yung sak kili-kili Mbak Bupesti. Kecil-kecil sekali. Kayak gini, segini-gini loh yang bagian bawah. Jen, ngapusi tidak di supermarket, tidak di pasar, bakno ya. Podoh saja ya toh. Jen. Maksudnya yang bagian bawah kecil-kecil kayak gini. Sedangkan yang bagian atas itu ombo-ombo gede-gede. Yang bagian atas gede-gede kayak gini. Sedangkan bagian bawah sailik-ilik gini. Jangan penipuan ini.
Sudah Mbak Bu Besti, jadinya banyak, tapi ini nanti kalau ditumis ya mimpes, jadi sedikit. Bismillah. Oke, sekarang ngulek bumbunya Mbak Bu Besti. Ini ada bawang baik, bawang jahat, sama cabai doang. Bismillah. Bismillah. Udah mateng Mbak Bu Besti, gulis kalau ini tidak tak tambahi garam ya, garamnya sudah tak ulek tadi sama bumbunya di depan. Bismillah. Sudah mateng Mbak Bu Besti, ya Allah sampai keringet saya terus-terusan. Oke, mari madang Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, ini tuh hari berikutnya ya toh, jadi videonya diteruskan sesoknya, tidak jadi madang semalam. Karena begitu saya mau madang ya toh, mbahnya itu tiba-tiba bangun dan beliau itu minta makan. Jadi pas makan malam itu mbahnya tidak mau makan lagi, mogok makan ya toh. Terus kemudian pas malam, jam 11 malam Mbak Bu Besti, itu beliau minta makan. Untungnya di rumah itu masih punya stok bakcang, jadi saya mengukus bakcang dalam tengku untuk mbahnya makan. Tapi karena mbahnya tidak sabar gitu, akhirnya tak godok di kompor, karena kalau di tengku kan ya rodok lama kayak gitu. Terus bakcangnya kan beku ya Mbak Bu Besti, jadi tidak bisa disusu kayak gitu. Alhasil ngopeni simbah itu sampai jam 1 malam Mbak Bu Besti, baru saya terus kemudian mandi dan tidur. Saya wis memutuskan untuk tidak meneruskan video gitu, jadi videonya tak teruskan sekarang. Ini nanti kalau tidak tak tilii, tidak tak tuduhkan kalau madang kalian bertanya-tanya kok tidak dipangan, apa mungkin di gua. Untungnya kemarin itu saya cuma mengesokkan separuh saja ya Mbak Bu Besti, jadi masih punya sisa untuk direview. Terus nasinya kokoannya semalam itu tak makan paginya Mbak Bu Besti. Oke, sekarang mari kita madang Mbak Bu Besti. Ini oseng jamur pakai bumbu seadanya, cuman babut, bamer, sama cabai dan sedikit merica. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya tidak direwangi setan, karena bulan ini tuh bulan hantu Mbak Bu Besti. Usumnya orang-orang sembahyangan nanti takut dikira aku ki ngejak-ngejak nyeluk-nyeluk, jadi ya harus berdoa ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamurnya masih kenyal-kenyal Mbak Bu Besti. Nasinya lembek, nasi liwet. Itu di belakang biru-biru itu bangkelannya simbah ya Mbak Bu Besti. Saya habis dari laundry koin ini tadi mengeringkan itu. Belum tak udal.